Kalau kita tahu sembahyang dan puasa wajib tapi kita tak buat, jatuh murtad ke tidak? Tidak. Orang yang tinggal solat, dia ada dua jenis. Pertama, dia panggil tinggal itu inada. Yang kedua, apa benda ni? Kasla. Kasla ni maknanya dia memang malas. Dia tahu sembahyang itu wajib, cuma dia pemalas, maka dia pun tak solat. Maka hukumnya tidak murtad, hukumnya fasik, berdosa besar. Bang, bila mati sebagai orang Islam yang fasik saja. Okey? Ada satu lagi dia panggil inada. Orang yang tak sembahyang dan berintikak sembahyang itu tidak wajib. Yang ini murtad, keluar daripada agama Islam, haram ditanam di kubur orang Islam. Bang, jika ada-adalah di Kemamang ini yang ajaran tak wajib sembahyang lima waktu, hendaklah gambar-gambar mereka diletakkan di dinding-dinding masjid, supaya bila mereka mati, orang Islam tidak pergi solat, kerana Allah haramkan kita solat atas mayat mereka itu, kerana mereka sudah murtad. Dan dalam kitab-kitab fiqh, orang yang kata sembahyang ini tidak wajib, jika sudah ditanam dalam kubur orang Islam, hendaklah digali balik kubur dan dibuang mayatnya ke dalam hutan, kerana haram tanam orang kafir di dalam kubur orang Islam. Faham? Thank you.